sekarang aku sudah bersama dengan ek yang keempat dari Sidoarjo. Apa cepat jenengmu Mas? Supali. Yo, Mas Supali ini nanti akan memberikan penampilan terbaik, tapi bukan hanya itu saja, tapi juga akan memberikan surprise buat para expert ya. Iya dong, teman. Bocorin dikit toh ya, Mas. Apa-apa surprise nanti ini? Aja lah. Ntar aja. Iya, penasaran pemirsa di rumah? Nanti lihat saksikan saat lagi ya, tapi jangan lupa dong check-in sekarang juga. Pot Supali langsung check-in pilih warna biru ya. Sekarang juga sudah bisa check-in sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supali Gunarno dari Kabupaten Sidoarjo. Umur saya 24 tahun. Pekerjaan keseharian saya adalah menjadi pelatih seni musik di beberapa sekolah. Di room audition, saya sangat senang sekali saya bisa mendapatkan 4 yes dari para expert dan tentunya mendapatkan komentar dari Bu Ai bahwa saya dangdutnya oke sih. Teman waktu kita jaya. Oke sih, dangdutnya juga oke lah, iya, cokoknya okay. Juga tadi ada. Kalian berdua setuju ya? Setuju. Yaudah, kalau aku juga yes untuk kamu. Yes buat kamu. Yes, kamu. Terima kasih Bu Ayu, Madam, ya. Dan juga apa sih? Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, jangan lupa dukung saya di Rising Star Indonesia Dangdut dengan cara check-in dan vote sekarang ya di aplikasi RCTI Plus. Satu irama selamanya.
ke atas. Keren. Senang sekali rasanya. Wah, Kak Indra. Kamu gak boleh-oleh? Hah? Kok gak boleh-oleh lagi sih? Kan gak udah waktu di rumah audition. Mau kan dari Sidoarjo kan? Lumpur Lapindo mau di bawah sini. Karena untuk pertama kalinya nih layar terangkat. Kita goyang dulu boleh dong ya. Oke ya. Kalau begitu, Musik! Ekspor ikutan dong. Ayo semuanya. Pasnya katanya mau ngasih lihat joget sendiri katanya sekali lagi yuk. Silakan. Iya, tadi yang aku bilang aku mau lagi dong. Iya, sendiri. Ke depan dong. Oh, boleh. Joget sendiri. Oh, ini pasti keren nih. Tadi lemes banget. Mau joget tadi goyang viral. Coba dong. Oke, joget viral lagi ya. Oke. Dancer, jangan malas keluar. Hey, dancer. Dancer udah pada ganti baju sampai keluar. Dancer. Joget lagi. Ah, luar biasa. Nah, ini Supali orang pertama yang berhasil mengangkat layar interaktif. Senang dong pasti ya. Senang sekali. Oke, baik. Akhirnya lo 81% ternyata. Dan kita juga berharap ya, nanti bakal ada yang lainnya akan mengangkat layar interaktif itu. Ini kalau ada Danang pasti Danang suka nih. Tadi kamu depan. Iya kan? Tapi aku sebel deh. Kenapa sih cuma salah satu, cuma AA doang yang mengatakan tidak? Why AA? Jadi bukan persoalan, lagi-lagi saya harus ulangi, ini bukan persoalan kemampuan dia bernyanyi, dia sangat bisa bernyanyi. Tapi yang pertama saya lihat bahwa adek, siapa tadi namanya? Supali. Dek Supali ini nyanyinya terlalu ngotot. Ya. Saya jujur aja Dek Supali belum bisa menikmati kamu tadi. Kamu nyanyi kayak lagi konser di mana, terus sekedar meluapkan apa yang pengen kamu tumpahkan di panggung, tapi... Kalau pandangan saya, sepertinya saya, kalau saya jadi penonton, saya belum terhibur. Oh. Terus alasan saya yang kedua, kenapa? Sebelumnya ingat gak yang penyanyi rocker kemarin juga? Ya. Siapa? Ya. Saya lupa Miftah, namanya. Miftah kalau gak salah. Hmm. Kurang lebih sama tipikalnya seperti ini. Nah, jadi... Dia perlu nama panggung gak sih kalau menurut A? Supali. Iya kan namanya Supali, kalau kita panggilkan Supali. Iya harus... Iya biasa. Gimana menurut A sebagai ada bintang, bintang. Saya bukan super mega bintang ya, kamu bintang. Ya, oh jangan, bintang aja ya? Iya kamu bintang. Ada nama gak kira-kira buat dia? Iya kayak saya aja nama saya Sigit Purnomo. Jadi pas ya gitu kan. Iya. Supali. Kalau mau ngambil tetap dari nama itu kan bisa Ali. Ali. Bisa misalnya. Ali. Gitu. Kalau master, kalau dari super mega bintang? Upal. Hah? Upal lebih imut ya. Upal. Lebih... Upal lagi. Upan-dupan. Sama lu aja. Lu giliran ngasih nama orang aja lucu, lagi giliran lu aja. Ladies and gentlemen, please welcome. Upal. Bagus. Bagus. Aku tahu. Apa? Nekwe apa? Namanya kan Su. Su Pali. Su aja. Kita panggilkan Su. Bagus. Tanggung dong. Lu mending istirahat tidur di dalam obat. Kalau Bu Ai, gak usah. Ladies and gentlemen, please welcome Upal. Keren. Uli, kita panggilkan Uli. Apa sih? Pokoknya yang pasti melangkah melaju ke babak berikutnya. Dan kita mau lihat teriakannya lagi ala Supali. Ya, siap-siap teriak-teriak di awal. Tapi buat yang lain jangan kemana-mana dong ya, Astrid. Iya dong, karena kita akan balik lagi setelah ini nih. Coba, 1, 2, 3, ini dia. Upal! Dia apaan sih? Ayo mana? Ayo! Masukin ke dalam sini. Sekali lagi. Ini dia! Upal!